Halo sahabat Uti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah, amin. Oke, kali ini Uti akan masak menu siang cepat saji anak-anak rantau. Sop ceker ayam ya. Bahan-bahannya 1 buah tomat, wortel 1 buah wortel, kemudian ada seledri ya, ini beserta batangnya. Kemudian bumbunya bawang merah, bawang putih, ini nanti diiris tipis kemudian digoreng ya. Dan ini ada kaldu ayam, juga merica bubuk ya. Oke, yuk kita siapkan, kita potong-potong bahan-bahannya, ikutin terus ya. Oke, kita siap merebus cakarnya, direbus dulu ya. Ini pancinya, airnya sudah mendidih ya. Ini cakarnya direbus setengah jam, soalnya ini cakarnya cepet banget ya, setengah jam cukup. Oke, tunggu setengah jam dan kita tutup kembali. Nah, ini bawangnya yang kita iris tadi, kita goreng ya sampai kering. Oke. Nah, seperti ini hasilnya setelah kita potong ya. Kita potong tipis-tipis wortel dan tomatnya. Kemudian daun sedrinya, antara batang dan daunnya kita pisahkan ya. Kemudian ini hasil dari bawang yang kita goreng tadi. Oke, sudah setengah jam. Kita buka ya. Nah, seperti ini hasilnya setengah jam, cepat loh ini. Ini sudah empuk ini. Kita masukkan wortelnya ya. Wortel kita masukkan. Menu siang cepat saji ala anak rantau, sop ceker ayam. Oke. Kita masukkan wortelnya. Kemudian batang seledri ya, batang seledri juga kita masukkan. Kemudian kita tunggu sampai wortelnya empuk ya. Oke, kita tutup kembali. Oke, kita buka ya. Nah, sudah empuk nih wortelnya. Wortelnya sudah empuk tuh. Kita masukkan tomat. Kita kasih bumbu, tambah gula secukupnya, garam. Kemudian kita masukkan merica bubuk ya. Oke. Kita aduk. Wah, ini harum banget nih. Wah, mantap. Oke, terakhir kita masukkan daun seledri. Wah, mantap nih. Oke, terakhir bawang merah yang sudah kita goreng tadi. Oke, wah, mantap banget nih. Sudah mateng nih, siap saji menu siang ala anak rantau. Mudah, simple, praktis, dan lezat. Oke, siap hidangkan. Nah, seperti ini hasilnya. Sup ceker ayam, wortel, dan tomat. Wah, lezat banget nih menu siang ala anak rantau, siap saji, cepat, mudah, praktis, dan lezat. Oke, sahabat Uti, terima kasih sudah menemani Uti masak. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Uti ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.